Apakah iPhone kalian seperti ini? Atau seperti ini? Oke. I'm Elon Musk. Don't go anywhere. Stay on the Maskboy YouTube channel. Untuk memperbaikinya ada dua metode. Pertama, bisa diganti back glass-nya saja. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam. Kedua, sekalian ganti housing. Ganti housing dapat menjadi alternatif bagi kalian yang tidak ingin menunggu lama, karena pengerjaannya lebih cepat dibandingkan dengan ganti back glass. Prosesnya hanya membutuhkan waktu 1-2 jam. Di video kali ini, kita akan menunjukkan proses pergantian back glass. Untuk kalian yang ingin mengganti housing, bisa lihat videonya di atas ini. Oh iya, perbaikan produk Apple harus dilakukan oleh teknisi spesialis Apple ya. Jangan di sembarang tempat agar iPhone kalian tetap aman. Sebelum lanjut, agar hari-hari kalian menjadi berkah, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Sekarang, iPhone kalian menjadi baru lagi. Thanks for watching Maskboy YouTube channel. Don't forget like, share, comment, and subscribe.